Pada 17 September, Secret Number melakukan fansign di Jakarta bersama dengan On The K. Acara fansign yang digelar di salah satu mall Jakarta ini dihadiri oleh ribuan para penggemar Secret Number. Bahkan saat kedatangan mereka sebelum acara dimulai, para penggemar Secret Number menyambut dengan teriakan histeris. Semua penggemar yang hadir terpesona dengan visual cantik dari para anggota Secret Number. Namun yang lebih menariknya lagi, kelakuan beberapa fanboy Secret Number yang hadir di acara fansign tersebut. Salah satu kelakuan fanboy Secret Number sukses mengundang tawa, kain batik yang dikenakan fanboy ini melorot ketika ingin berpose dengan Sudam. Karena batasan waktu, alhasil sang fanboy tersebut gagal tampil estetik di depan Sudam yang sudah kenakan baju batik beserta blangkonnya. Tak hanya itu saja, salah satu fanboy Secret Number juga terlihat kesenangan ketika berhasil bertemu dengan idolanya. Fanboy tersebut tampak mengibaskan kepalanya dengan begitu semangat dengan raut wajah terharunya. Hal tersebut sukses menarik perhatian netizen, lantaran kelakuan mereka sukses jadi topik hangat saat di fansign Secret Number di Jakarta. Berikut beberapa komentar netizen. Emang kelakuan fanboy Secret Number itu di luar nalar, kocak semuanya. Seru juga fanboynya Secret Number. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!